Turun dengan skuad terbaiknya, tim basket Putri Morningstar Academy sangat bersemangat untuk bertanding melawan tim basket Sang Timur. Namun tim MSA harus mengakui ketangguhan tim basket Sang Timur. MSA kalah dengan skor 24-12. Kemenangan untuk tim Sang Timur. Walaupun tim basket MSA kalah, supporter tim Morningstar Academy tetap memberi semangat dan sesekali menyanyikan yel-yel untuk tim Morningstar Academy agar mereka lebih bersemangat lagi. Di pertandingan lainnya, tim basket SMA kelas 1 unggul atas tim basket SMA 16 dengan skor 35-19, kemenangan untuk SMA kelas 1 Jakarta. Pertandingan ini cukup berimbang walaupun kemenangan diraih oleh SMA kelas 1 Jakarta. Harapan ke depan tim MSA ya terus improving lah ya. Ya kayak ada yang tadi yang gak rebound, ya aku mengharapkan yang rebound bisa belajar rebound. Selain itu ya dribblingnya tambah bagus dan shootingnya juga. Dan aku berharap ke depannya bisa menjadi juara satu di legacy ini. MSA lawan yang baik. Terus dia juga sportif dan tentu kita ngerasanya juga agak terbebani, tapi kita bisa memberikan yang terbaik. Tim Liputan Jakarta melaporkan untuk CTV Network.